ala wa barakatuh. Alhamdulillah nahmiduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita kepada Allah Taala kerana kita masih berada dalam keadaan kesihatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih lagi kita sempat untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah inilah yang akan membantu kita untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk syurga-Nya, insya-Allah Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, seperti biasa ya, untuk memenuhi waktu yang ada senggang waktu yang senggang ke Isyak, insya-Allah sama kita menyambung kitab ada mufrad ya. Jadi sebelum itu ialah tersamalah kita menginsafi tuan sekalian ya. Apa yang terjadi ya, negara kita yang baru ni dikejutkan benda yang baru ni kan, itu semua adalah hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajar kita. Dan kalau sebelum ni kita lihat apa yang berlaku dekat China tu juga mengajar hati manusia tentang kezaliman, tentang doa, barakah doa, maka Allah tunjukkan benda tu zaman kita. Kalau kita nak bicara tentang hal-hal yang berlaku zaman terdahulu kan, zaman Firaun contohnya, zaman Namrud contohnya dan seumpamalah kan, zaman apa ni, manusia-manusia yang melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dulu-dulu kita tak nampak, tetapi Allah juga mengulang benda itu semula di hadapan mata kita. Apakah tujuan sekalian? Tujuan itu semua adalah untuk mengajar kita, mendidik kita secara praktikal, nampak depan mata kan, untuk membetulkan kesilapan, mengajak manusia itu balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengajak manusia kenal Tuhan dia. Jangan bongkak dekat dunia ni kan, sekalian ya? Ini yang berlaku kan. Betul juga apa yang di negara kita sini adalah satu hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa sungguhnya bila berlakunya kezaliman demi kezaliman berlaku, maka Allah tidak akan izinkan benda itu berlaku dan Allah akan sekat. Maka datanglah pelbagai bentuk bagaimana untuk dikembalikan balik apa ni kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui wakil-wakilnya, insya-Allah Taala ya. Jadi kita mengharapkan sekalian tuan-tuan berdoa kemulail, sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara kita yang tercinta, masyarakat kita, anak cucu kita terselamat daripada bala petaka yang akan mendatang. Nauzubillah min zalik ya. Jadi sebab itulah ni, sebelum ini berlaku lebih besar, maka Allah datangkan hikmah dia yang kita pun tak terfikir sebelum ni kan. Tak ada orang terfikir yang kepala dah kan. Itu semua kerja Allah Taala. Baik. Itu sajalah peringatan bersama ya. Baik. Tuan-tuan sekalian, hari ini insya-Allah kita sambung kitab Adab Mufrad karangan Imam Bukhari radhiyallahu anhu, iaitu dalam bab Husnul Malakah iaitu muka surat 133. Husnul Malakah ni ialah satu bab bagaimana kita berinteraksi, berurusan dengan para hamba. Para hamba. Hamba zaman sekarang tak ada. Kan? Zaman hamba-hamba ni adalah zaman terdahulu ya. Zaman awal Islam ada hamba-hamba ni. Jual beli hamba masa berlaku masa tu. Kan? Tapi zaman sekarang dah tak ada. Cuma kita ambil fik kat sini lah. Yang boleh kita ambil pengajaran untuk kita kehidupan sekarang. Bagaimanakah kita untuk kita meladani. Meladani ya. Maksudnya kita berinteraksi dengan kita punya pembantu-pembantu rumah kalau ada kan, kalau ada ya, kalau ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Hafsin bin Umar qala hadasana Umar bin Al-Fadl qala hadasana Nu'aim bin Yazid qala hadasana Ali bin Abi Talib salawatullah alaihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma sakula qala ya Ali i'tini bi tabakin aktub fihi ma la tadillu ummati ba'di fa hasitu an yasbiqani fa qultu inni la ahfazu min zira'i sahifah wa kana ra'suhu baina zira'i wa adudi yusi bis salah waz zakah wa ma malakat aymanukum wa qala kazaka hatta fadat nafsuhu wa amarahu bi shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh man shahida bihima hurima 'alan nar. Ya. Jadi hadis ini adalah berkaitan dengan satu hadis Rasulullah SAW ketika mana Rasulullah SAW berada dalam keadaan nazak hujung-hujung umurnya. Ya. Daripada Abi bin Abi Talib
bahawasanya Nabi tatkala sakit berat, ya, baginda SAW telah bersabda, wahai Ali, bawakan kepadaku tempat tulis, aku akan menulis padanya sesuatu yang umatku tidak akan sesat sesudahku, iaitu sesudah kewafatanku. Ini Nabi Muhammad SAW. Maka aku khawatir baginda SAW akan mendahuluiku, lalu aku telah berkata, sesungguhnya aku akan menghafal daripada sehasta lembaran, dan adalah kepada baginda SAW di antara pangkal lengan dan tanganku. Baginda SAW berpesan mengenai solat, zakat dan berkelakuan baik kepada hamba-hamba yang dimiliki. Dan Ali radhiyallahu anhu telah mengucapkan apa yang baginda pesan sehingga baginda menjadi lega. Baginda Rasulullah SAW telah menyuruhnya dengan bersyahadah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Barang siapa yang telah bersaksi ia dengan keduanya, yakni dua kelima syahadah tadi, maka dia akan diharamkan daripada api neraka. Ini adalah tuan-tuan sekalian pesanan Rasulullah SAW, di antara pesanan-pesanan Rasulullah SAW kepada Ali yang sedang memangkunya ketika Rasulullah SAW ingin dalam keadaan nazak wafat, hampir wafat. Sempat lagi Rasulullah SAW mengingatkan tentang umatnya, kita ni agak-agaknya kita dalam nazak ada sampai tak agak, apakah yang terbayang kepada kita, apakah yang terucap pada mulut kita sebenarnya, kan? Tapi Rasulullah SAW masih lagi mengingatkan Sayyidina Ali untuk disampaikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni lah. Dan kita ni juga wajib menyampaikan kepada keturunan kita, anak kita dan semua umat Islam yang lain. Itu kewajipan kita untuk menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis Rasulullah, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam keadaan dia nazak, maka dia telah mengingatkan kepada Sayyidina Ali supaya menjaga beberapa perkara. Pertamanya, Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang solat. As-solatu imanuddin. Solat itu adalah tiang agama. Dan sebab itulah banyaklah hadis SAW dia akan mendahulukan tentang perkara solat. Kerana solat adalah benda yang wajib yang kita laksanakan selagi mana kita mukallaf, maka kita wajib melaksanakannya. Walau apa keadaan kita sekalipun, sehat, senang, susah, payah, musafir, sakit, patah ke apa-apa, solat tetap dilaksanakan mengikut cara yang sesuai ketika itu. Kan, kalau sakit buat cara sakit lah, kan? Kalau sehat buat sakit tak dapat dah, batal solat kita contohnya, kan? Sebab itulah sekalian, solat yang kita ni kita kena belajar betul-betul, dan kita kena buat sebaik yang mungkin mengikut SOP Rasulullah SAW yang ajar. Jangan kita pandai ubah lah pula, kan? Nak sonang lagi konon ni, maka Allah akan tolak semua benda tu. Nauzubillah min zalik. Jadi akhirnya kita yang rugi. Okey. Lepas tu Nabi pesan tentang solat. Solat lima waktu yang wajib. Dan tak boleh kita tinggalkan. Apatah lagi kita tu untuk kita ni lengah-lengahkan. Bila sampai waktunya, maka hendaklah kita solat. Kan? Bila kita dengar azan, di mana-mana kita dengar azan, maka kita kena berhenti daripada berbuat kerja, berbual dan sebagainya, terus sembahyang solat dahulu. Kan? Kan? Kalaulah kita mengambil tangguh kejap lagi sampai ke rumah ni, kan? Dah azan dah, dokek dah rumah ni, tak podo, kan? Tak sampai rumah dah kena berlanggar. Mati tu nak sekalian. Dosa itu tidak terlepas. Ya. Dosa itu tidak terlepas. Sebab itulah kita jangan tangguh-tangguh, jangan ambil mudah. Kenapa? Dia tiang. Tiang, kalau sifat itu tiang ialah untuk menahan. Kalaulah masjid kita tak ada tiang-tiang ni, runtuh semua. Itulah ibarat solat dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita banyak beramai yang lain solat kita tak baik. Sedekah sejuta tak berguna tu sekalian, campak semua tu. Pasal apa? Allah tengok solat dulu. Itulah cerita mudah, kan? Nak gambarkan. Jadi tuan-tuan sekalian, buat solat ni kita yang kena solat, kita juga kena pastikan anak bini kita turut solat. Tak tahu lepas kita sebagai mak ayah ni tuan sekalian. Dan kalau kita biar benda tu, kan, anak kita tidur manjang, lepas waktu semayang kita pun biar, yo, kau dah bosa. Kan? Dek kau dah bosa, jawapan kita beri tu, maka kita akan dapat dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kenapa? Kita tidak melaksanakan tanggungjawab. Walaupun anak tu telah balik, ya, memang tanggungjawab dia,
Tapi tanggungjawab kita mendidik, mengingat, memberi amaran semuanya adalah tanggungjawab kita berterusan. Dia tak lepeh. Dia ada tanggungjawab. Di situ ada tanggungjawab dakwah situ. Yang kita laksanakan sekarang. Ya? Nah, itu tentang solat. Sebab itu Rasulullah tekankan tentang solat. Berapa ramai umat Islam sekarang ni, memang jumlah dia besar, tapi yang solatnya boleh dikira. Yang penuh solatnya waktu boleh dikira. Kan? Dan solatnya awal waktu pun lagi boleh dikira. Kan? Tuan-tuan nak kira, macam kita ni kira lah. Waktu zuhur berapa orang? Contoh kan? Nak kira? Nak pakai fakta dia tu, kita kira, kita dapat. Itulah keadaan Islam, bahawa sembahyang ni cukup berat. Kan? Hanya orang yang beriman, yang yakin kepada Allah SWT, maka dia akan laksanakan tanggungjawab tersebut. Kebanyakan manusia, dia lebih leka dengan dunia, dengan kerja dan macam-macam. Sebab tu dia ambil pendekatan tangguh, sudah hai terlepih, lupa. Sebab tu bila sampai dengan azan, kita tulis berhenti kejap sembahyang lah dulu. Dan kenapa itu tanggungjawab? Baik ya, itu satu. Yang kedua, Rasulullah SAW juga dalam hadis ni mengingatkan tentang kewajipan zakat. Zakat ialah suatu kewajipan yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu melaksanakannya. Mesokin tak payahlah, tak mampu. Ni yang kayu ni. Yang kayu cukup dia punya nisab dia, cukup kadar dia. Kalau tahun ni 14,784 14 sen. Aduh, kat luar tu rasa tu kan. Itulah kadar mula simpanan simpanan tuan yang kono zakat. Kok gaji tuan-tuan dah setahun kali banyak tu, dah lebih tak lebih kono lah tu. Itu pendapatan. Dan banyaklah zakat-zakat, bagian-bagian zakat yang perlu kita laksanakan tu sekarang. Tak lepas. Jangan fikir zakat fitrah yo. Kan? Dah lah selesai dengan Jordan. Itu zakat fitrah. Zakat harta lain. Kan? Ramai yang tak faham. Dia dulu berlanjur dulu. Kan? Berapa gaji dia, dia pulun belanja dulu. Baki tu dia kira, wah, tak cukup. Sampai ke bila pun tak cukup. Okay? Sampai bila pun tak akan cukup. Pasal apa kita belanja. Dia kena kira daripada yang kita dapat tu berapa. Tolak tu dulu, barulah belanja. Jangan belanja dulu, confirm tak cukup. Tak pernah bayar zakat semua hidup dia. Yeah? Pasal apa, boleh macam-macam. Mana nak cukup. Kan? Sebab tu, kewajipan kena keluar dulu. Jadi hati kita ni nak keluar ni, kita rasa sayang ke tak? Kan? Kalau rasa sayang lah tu sekalian, maka kita keluar tu adalah amal zakat yang belum sempurna. Allah SWT ni wajibkan amal zakat ni bila sampai nisab dan kadar dia adalah untuk membersihkan hati kita. Tu tujuan lah sekalian. Biar bersih hati kita ni, kita keluar memang tak ada apa-apa lah, seronok keluar tu. Macam tu. Kita terfikir akan datang, kita akan hapik balik. Dia akhirat kelak. Ni nak masuk RM1 sedekah masjid pun bawa orang gigil ni parah juga kan. kan? Kita lebih mudah lagi campak dari benda lain. Makanan pun lebih, sat rokok, macam-macam lah. Kan? Tapi sedekah masjid, apa orang nak pergi? Semua ni zakat lah. Supaya kita nak keluarkan sekarang. Maka zakat inilah yang akan dia akan membalun kita balik jadi ular lepas tu. Ini keadaan dia. Sebab tu kita bila sampai kita mampu, kita kena keluar zakat supaya hati kita bersih dan harta itu juga jadi bersih. Apabila harta ini bersih tuan sekalian, maka Allah SWT akan tambah lagi rezeki kita. Bukan sedikit. Allah minta 2.5 ya, bukannya banyak mana, kan? Government minta 26%, 28% paling banyak maksimum pun sanggup kita bayar. Okay? Syarikat besar. Sanggup kita bayar. Kalau tak bayar, masuk penjara. Kan? Sanggup kita bayar. Allah minta 2.5 ya, berapa ya baru. Kan? Ciput je sebenarnya. Tujuan Allah Ta'ala tu adalah untuk nak tengok hati kita ni. Tikik tak dengan harta, dengan dunia ni. Ataupun kita menjadikan harta-harta sebagai untuk batu loncatan untuk kita bahagia di akhirat. Kan? Kita akan dapat balik balasan tu, tuan-tuan. Jadi sebab itulah dalam kita hidup beramal ni, selagi mana kita hidup, maka keluarkanlah, infaklah harta-harta Allah SWT ni yang Allah beri. Allah tuan-tuan, Allah beri ni, beri pinjam pada kita untuk kita beramal semasa hidup. Lepas tu Allah beri balik amal tu. Subhanallah, ada ayat Al-Quran ya, jelas. Itulah maha kayanya Allah SWT supaya kita dilatih, dibentuk kita ni untuk kita beramal. Ada modal. Kan?
Sekarang tak ada modal, payah nak meniaga kan. Tak dapat jalan meniaga, ada modal. Ni Allah bagi modal untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Untuk kita berinfak, beramal, dengan amal tu maka kita akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya. Betapa susahlah kita sekarang dengan sekalian ya. Dan keadaan ekonomi macam ni, tetap sedekah, infak, zakat semua kita akan wajib keluar. Jangan tangguh-tangguh Allah nak cucu dia tak dapat ha tuan, jangan fikir itu tuan kan. Rezeki mereka Allah yang beri, Allah yang tentukan, bukan siapa tuan-tuan dah kan. Jadi kita yang keluar zakat kita tu, maka insya-Allah Allah Taala akan tambah lagi. Allah akan tambah. Tak pernah dalam cerita buku fiqh semua tu menceritakan orang keluar zakat ni dia musukin. Kan? Bahkan kita lihat dia bertambah tambah kombang 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 rezeki dia. Ni dia. Sebab faktor ialah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat benda tu, kita keluar zakat kerana Allah. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana siapa. Kan? Jangan kerana tu apa ni, tuan imam suruh bayar kita pun bayar kan? Ambil. Kan? Sorga mak mertua kau, jangan tuan sekalian. Itu adalah niat-niat yang tak betul sebab ada sampingan-sampingan. Niat amal adalah lillahi ta'ala, bukan lillain. Kalau lillain, semuanya akan tercampak. Jadi hati kita kena jaga. Bila kita beramal lillahi ta'ala, kita jaga niat tu sampai kita mati. Jangan sampai dia terbuka cerita tu, kita bongkar takbur pula-pula habis tu kan. Jadi akhirnya amal baik yang kita buat, yang banyak kita buat, akan rosak dan Allah tak terima. Itu akibat dia. Sebab itulah sentiasa kita kena perbetulkan niat kita setiap hari, setiap waktu betulkan. Dan kenapa? Jangan lari daripada alignment yang Allah dah tentukan. Kalau dah lari kita rugilah, kita akan rugi. Baik ya. Baik, sekiranya dalam hadis Nabi ni, perkara yang ketiga, selepas solat zakat, Nabi pesan apa? Iaitu berlaku baik kepada hamba-hamba yang dimiliki. Jadi hamba dan sekalian, hamba ni juga adalah manusia macam kita. Dan cuma kehidupan dia lebih susah, maka orang kaya akan apa ni, yang berlaku zalim kepada dia, akhirnya orang kaya yang baik akan membeli atau membebaskan hamba tadi. Itu yang berlaku zaman apa ni, zaman awal Islam. Kan? Jadi keadaan dia berlaku, satu keadaan apa ni, tuan apa ni, yang kaya yang baik, yang kedua keadaan orang kaya yang tak baik. Tak baik macam mana? Dia seksa apa ni, hamba tadi. Macam-macam kojo dia buat kan? Dia hempak, dia lempeng macam, dia bakar muka semua. Ini keadaan dia. Jadi keadaan-keadaan tersebut, kalau kita melakukannya, maka kita telah melakukan kezaliman kepada hamba Allah tadi. Apabila berlaku apa ni, kezaliman-kezaliman yang kita buat, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan tunaikan directly cash doa orang yang kena zalim tadi. Banyak ya, tuan-tuan sekalian boleh lihat ke dunia sekarang ni, bila telah berlakunya macam tu, maka Allah akan balas secara tunai. Kan? Supaya apa? Untuk rujuk manusia itu balik, kembali kepada Tuhan dia. Kan? Jadi maknanya kita jangan takbur, bongkak dan seumpamanya lah. Kan? Supaya apa? Semua itu akan menjauhkan kita daripada ikatan kita dengan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah lupa lah Tuhan. Kan? Sebab apa? Kita dah besar, dah kaya, dah kuat rasa. Dia lupa bahawa wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, wallahu khairul makirin. Maka perancangan Allah lah yang lebih baik. Kita tak tahu perancangan Allah SWT ni, dia melihat keseluruhan untuk sekalian. Kan? Dan berpanjangan. Kita fikir merancang semasa ayo. Tu beza dia perancangan Allah dengan perancangan kita. Kita tak tahu. Dan hikmah-hikmah tu dia banyak. Sebab tu apa yang tak tercapai dengan otak kita pun, Allah bila Allah berkehendak, iradah Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka tak ada siapa pun yang mampu menolaknya. Kan Allah akan mudahkan segala jalan-jalan dia. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Tu kita doa kan. Ya Allah Tuhanku, mudahkanlah, jangan susahkanlah. Kan? Kita minta Tuhan, apa-apa pun mudahkan, mudahkan, mudahkan. Jadi semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mudahkan semua tu. Alangkah seronoknya kita kalau apa-apa hal senang, kan? Kan?
Cuba tak dapat kan? Bongih dah. Kan? Ha, biasa manusia macam tu sifat dia. Ha. Sebab hanya orang beriman saja sekalian yang akan apa ni dapat menerima ketentuan Allah SWT, ujian Allah Taala ni dengan sebaik mungkin. Kerana apa yang datang tu merupakan ujian-ujian Allah Taala, dan Allah melihat di kalangan umatnya siapa yang beriman kepadanya dan siapa yang kafir kepadanya, kufur. Ha, ini adalah satu proses semula jadi yang Allah jadikan pada manusia, dan kita pun berhadapi benda tu hinggalah akhir hayat kita. Ha, jadi janganlah kita merasa lemah, keluh, kesah kan apabila Allah uji dengan benda yang susah. Ha, kelaparan ke, kepanasan ke, kesejukan ke, dan seumpamanya kita keluh kesah. Maksudnya olahnya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadikan sebut ada sebab dia. Eh? Ada sebab dia yang kita tak terfikirkan kadang-kadang. Tak dapat akal mikir sebab apa, akal kita mahdud, akal kita adalah terhad. Curik pun lah orang tu, dia tetap terhad. Ha, takkan sampai ke tahap yang yang seperti mana yang Allah apa ni rancangkan. Nah, itu sebenarnya. Sebab itulah kita seorang iman kena sentiasa bersyukur apa yang Allah datangkan, sama ada bersifat kebaikan ataupun bersifat ujian, susah dan seumpamanya. Kenapa? Ada hikmah yang Allah akan beri selepas itu. Nah, jadi sabar, eh? Setiap kesusahan kita tanggung selama ni, maka Allah akan balas dia balik selepas ini, insya-Allah taala. Dan jangan risau. Ha, yang penting ibadah kita kena yakin, jaga elok-elok dan yakinlah kepada Allah SWT, bergantunglah kepadanya, jangan bergantung kepada benda lain. Ha, bila bergantung benda lain, maka kita akan masuk bab syirik kepada Allah SWT. Nauzubillah min zalim, ya. Baik, bila syirik ni selain dari sifat dua, syirik ni yang jali, yang jelas nampak, sembah batu kan, matahari nampak kan, patung nampak. Ini yang khafi, yang tersorok dalam hati ni. Ini yang Nabi sebut. Paling aku takut, Nabi kata, adalah syirik khafi. Nah, sebab apa? Dia dalam hati tak nampak. Hati berkata-kata, siapa nak tahu? Hati bongkak, siapa nak tahu? Hati banggur, siapa nak tahu? Kan? Kita tak tahu. Allah je yang tahu. Nah, ya, sebab itulah sentiasa kita ni, dari kehidupan kita di dunia ni, kena jagalah hati kita agar hati kita sentiasa mengikut apa ni kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan selamat dalam perjalanan. Ni kenapa perjalanan kita tak lama tuan-tuan? Kan kejap je. 60-an, 70-an, 80-an. Seorang-seorang jalan meninggal-meninggal. Habis. Kan? Ha, lepas ni tak tahu siapa kan? Ha, tak tahu siapa. Kan? Ha, jadi sebab itulah tempoh yang ada ni Allah beri, kita kena gunakan sebaik yang mungkin untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Baik. Jadi dalam hadis ini juga berpesan kepada Sayyidina Ali, iaitu berkaitan sesiapa yang telah bersyahadah bahawa maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah, dia juga bersyahadah bahawa Nabi Muhammad itulah pesuruh Allah, maka orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah ini, Nabi kata hurima alan nar, mereka diharamkan daripada api neraka. Sebab apa? Dia telah beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan hadis yang lain, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, Nabi sebut. Barang siapa yang ucap dua kali la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Ha, sesiapa ni kan? Ini dia. Kelima Allah Taala dia cukup yang menyeluruh. Kalaulah orang kafir tu sekalian. Okey, orang kafir itu dia beriman kepada Allah Subhanahu Taala, mengucap dua kalimah syahadah, seminit lepas itu dia meninggal. Tempat dia kat mana tu sekalian? Syurga tempat dia. Okey. Bila mana dia mengucap 25 syahadah, maka segala dosa-dosa yang dia telah buat seumur hidup kemarin, maka Allah akan ampunkan, hapus. Tutup fail. Ha. Itu kelebihan dia. Itu kalaulah mu'alaf ya. Ha. Jadi kita yang dah lama beribadah ni, maka kita sesama kita bermohon kepada Allah Taala agar amal kita ni Allah terima. Ha, jangan sampai dalam amal, perjalanan amal kita tu kita berasa bangga, sombong, takbur. Ha, kan? Mesti cerita pula. Kau tak tahu kau malam tadi kemulil 4 jam. Ma, tak payah cerita lah. Buatlah sendiri. Kan? Bila kita cerita tu, kita membuka pokong di dada. Maka hati kita akan berkata-kata seronok, gembira, bongkak. Dan lebih pada orang lain. Ha, kau bodoh. Ha, macam tu pula dah. Kan? Ha, na'udzubillah min zalik. Baik? Ha, ini kita kena jaga amal kita kalau kita nak amal tu Allah terima dan Allah beri rahmat kepada kita. InsyaAllah. Tuan-tuan, ya. Baik, itu adalah
Ustaz. Nah, hadis yang pertama. Baik, hadis yang kedua ialah hadasana Muhammad bin Sabiq qala hadasana Israel. Israel nama orang eh. Anil A'mash, anil Abi Wa'il, an Abdullah, anil Nabi SAW qala. Ajibud da'iya wala turaddul hidayah wala tadribul muslimin, ya. Daripada Abdullah bin daripada Nabi Muhammad SAW, baginda telah bersabda, penuhilah kalian ya akan undangan, yakni jemputan, dan janganlah kalian menolak hadiah ataupun tidak menerima hadiah, dan janganlah kalian mukul kaum muslimin. Okey, ini adalah hadis ya Rasulullah SAW yang Rasulullah, dan hadis ini sebut tiga perkara. Okey, tiga perkara. Pertama apa? Kita hendaklah penuhi undangan, jemputan, kunwi, kahwin, kendara sunat, ke apa kan, kekah semua tu. Kalau dijemput, maka kita kena penuhi. Okay. Statusnya adalah wajib ditunaikan. Ha, kalau kau tak dapat, beritahulah kat rumah, tuan, saya tak dapat. Kan, jenis-jenis. Ha. Ha, macam tu kan. Ini pasal apa? Kewajipan ini adalah kerana apa? Kita berkait dengan saudara kita yang lain, yang memanggil tadi tu. Kan? Ha, dia adalah saudara kita. Maka dia ada hak-hak yang perlu kita tunaikan. Macam mana kita buat kenduri, kita pun minta orang datang rumah kita kan? Sama je. Ni masuk dia, ni masuk kita. Jadi dia adalah benda yang sama yang kita kena laksanakan. Kenapa? Dengan kita hadir itu ke rumah orang itu, maka dia akan rasa bahagia, bangga. Maka lahirlah kasih sayang dekat situ. Kan? Ha, bibit-bibit kasih sayang akan lahir kat situ dan akhirnya mesra. Bila kehidupan mesra, aman dalam dunia ni. Tak adalah porak-poranda, porang macam-macam, bunuh, fitnah macam-macam. Kan? Nah, jadi sebab tu apa ni Rasulullah wajibkan kita tunaikan jemputan tu. Melainkan satu yang tadi sebab kita tak boleh, yang kedua majlis undang itu adalah majlis undang yang kita dah tahu maksiat. Maka ketika itu tak wajib. Kan? Ha, pesta, pesta lah. Pesta dadah aku apa aku, pesta harap aku, berzina aku apa aku. Nah itu kalau kita tahu, maka kita wajib tinggalkan. Tak perlu kita layan. Eh? Ha. Kau tu tipu. Kan? Lah macam ni orang mana? Kau nak keluar masa tu. Jangan ikut seronok lah pula. Kan? Kalau ikut seronok, dapatlah dosa. Eh? Ha, eh? Al cara dia. Baik, yang kedua, Nabi kata apa? Janganlah kalian menolak hadiah. Ha, hadiah ialah pemberian. Sesiapalah yang beri, kalau dia beri kita, kita kena terima. Hibah contohnya, nah, hibah. Hibah juga adalah bentuk pemberian. Ha, ini juga dalam kenapa? Apabila orang beri, kita kena ambil. Ha, nak jaga hati, nak jaga hubungan persaudaraan tadi tu. Kan? Apalah benda dia beri, sama ada benda kocik, bosan, mahal atau tak mahal, orang beri kita kena ambil. Hatta jiran kita pun kan, di kalangan bukan Islam kan, India, China kau dia beri kan, maka kita kena ambil. Ha, ambil dulu. Tindak kedua tu kemudian fikirlah kan. Tapi adabnya kita kena ambil sebab kita nak hormat dia, nak muliakan dia. Ha, kan, kau dah tahu benda tu haram, janganlah tolan dah pula kan. Ni mentang-mentang nak raih dia pun selambur dia belasah, ha, tak jadi dah. Di mana kita makasih syarat nak jaga tu? Di mana kita kena stand? Kan? Kayak mana jati diri seorang Muslim tu? Ha, dia ada border dia yang kita kena kawal. Ha, eh? Bila melibatkan hal-hal agama, maka kita tak boleh campur aduk. Ataupun kita bertolak angsur. Kan? Ha, kerana bertolak angsur lah, kita terasa macam-macam sekarang dalam 2 tahun ni. Ha, eh? Ha, terlampau pun kita berlembut, akhirnya kita yang tersepit, hancur dan sebagainya. Ya, yeah? Baik. Itu adalah pesanan Nabi SAW supaya janganlah kita menolak hadiah. Terima tuan sekalian. Walaupun kita kaya macam mana pun, terima hadiah orang. Walaupun dia tak bernilai pun, terima. Kenapa? Nak jaga hati orang yang beri tadi tu. Nak membina hubungan silaturahim dengan kalangan mereka. Ha, kan? Jadi kita kena raih benda tu. Ha, kan? Ada hikmah dia. Banyak hikmah yang kita akan dapat bila mana kita menjaga apa yang Nabi sebut ni. Kan? Baik, yang ketiga Nabi kata wala tribul muslimin, wala tribul muslimin, janganlah kamu pukul muslimin, orang-orang Islam. Kan? Nabi kata jangan. Bila Nabi kata jangan, maknanya adalah benda yang haram. Ha, jangan sorang-sorang nak pukul lompang orang kan, macam bagak benar dia tu, lontong ni orang, tak boleh tu kan, ha? Benda haram. Ha, pasal apa tu adalah hak dia.
Ha, jadi kita lompang dalam keadaan dia tak salah, maka kita telah ambil hak dia. Maka hukumnya haram. Ha, ya. Dan akan berlakulah pergaduhan, perpecahan, tak tahu siapa. Ha, bertahun-tahun tak tahu adakah ini Islam aja. Nabi aja 3 hari tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan bergaduh apa semua dah tak bersuka tak bertogoh ni lah 3 hari je. Hari yang compact kena jumpa minta maaf. Ha, bila saya duduk bersih dulu kita lihat ke mana Arab bergaduh, bergaduh dia tahu selesai masa tu juga. Masa tu kan orang ketiga, orang bukan ni semua dia, orang ketiga. Orang ketiga akan mengata apa? Bila kawan dia sallu ala nabi. Ha, berselawatlah ke muka atas Nabi. Okey, itu bila dia dengar selawat Nabi dia, dia punya marah tu turun graf dia. Subhanallah sekalian, ni bagaimana Arab faham tentang selawat kepada Nabi. Dia tahu hikmah dia, dia tahu kelebihan dia yang dia akan dapat. 3 kali memang confirm stop. Dia takkan tak gaduh dah. Ah. Ha. Berbeza orang kita ni tuan sekalian. Kan bergaduh bertahun-tahun sampai mati pun ada. Allahuakbar. Ya. Maknanya tak selesai. Kok seorang memaafkan alhamdulillah. Kok tak maaf, jom kita jumpa je lah akhirat. Ah ha, tu maksud dia. Kan? Ha, sebab itulah hal-hal macam ni tuan sekalian, hal-hal hubungan dengan manusia, maka Allah perintahkan kamu selesaikan sendiri. Ha, kena minta maaf sesama, kena beritahu salah dia. Kan jangan salam yo kan. Jadi dia dah. Dia kena beritahu. Ah ha, tujuan kita salam tu, itu yang lebih telus dan lebih baik. Insya-Allah. Apabila kedua ni orang yang beriman, maka dia akan memaafkan kesalahan tersebut. Ha, selesailah hal dunia. Kan tak adalah berbangkit akhirat nak cari dia. Kan triliun manusia orang cari senang tuan sekalian. Kan puluhan tahun sudah hai. Nak mencari tu tak derita kita tu. Tak panas kau tu. Kan? Ha, jadi kita kena fikir baik-baik. Eh, setiap tindakan amal kita nak buat kat dunia ni kena fikir impak dia di akhirat kelak. Ha, jangan sedap kita kan, ha, kan ikut nafsu. Amarah kita ni, amarah ni syaitan yang kontrol. Ha, kan? Syaitan yang kontrol. Jadi jangan sampai syaitan yang kontrol. Kita kena pertahankan. Ha, sebab tu kena ada benteng. Kan? Benteng iman kita, kalau iman kita tak ada, hanyut dah jadi. Kan? Maka kita akan berasa kita yang paling hebat kat dunia ni kan. Itu yang dia lontong orang semacamnya. Kan? Tak tahu dia pun marah dia lompang orang tu. Kan? Dia tunjuk bagak pun lah kan. Itu adalah di dunia. Kan? Sebab itulah kita kena jaga hak seorang Muslim itu, kita kena pelihara. Dia beri salam, kita kena wajib jawab. Bagi salam itu sunat, jawab itu wajib. Kan? Rasulullah SAW tak pernah pun sahabat dapat mendahului Rasulullah SAW beri salam. Pasti Rasulullah yang beri salam dulu. Para sahabat cuba untuk mendahului Rasulullah, tak dapat. Kan? Pasal apa? Rasulullah SAW juga membimbing umat dia dan memberi pahala pada umat dia. Sebab bila umat menjawab, maka umat wajib pahala lebih. Kat situ. Jadi janganlah kita berpaling-paling muka contoh kan. Mana sekocik je boleh paling muka. Tak kenal lah dia dah. Kan? Ha, tu tak boleh. Kan? Ya? Dan benda ni berlaku. Kan? Ha, jadi kita kena ubah cara fikir kita biar ada bersifat positif. InsyaAllah positif itu akan membaikkan diri kita. InsyaAllah tak nak. Ya? Itu dia. Bagaimana Rasulullah SAW memberi pesanan. Pertama dia kata apa? Penuhi undangan. Jemputan orang kita penuhi. Tak dapat bagi tahu. Minta maaf. Kan? Kalau undangan-undangan tu yang haram, kita wajib tinggalkan. Bukan wajib ikut, wajib tinggalkan. Kok tertipu, dah tahu dah nampak, tinggalkan majlis tu. Kan? Kalau tuan nak join juga kerana nak jaga hati kawan, maka kita akan apa? Dosa. Ya. Baik, yang ketiga ialah, yang kedua iaitu jangan tolak hadiah orang bagi, terima. Yang ketiga ialah jangan memukul ataupun apa ni merosakkan hubungan dengan Muslim dan pelbagai bentuk sekalipun. Dalam hadis ni memukullah, wala tadribu daraba, pukul. Tapi adalah lebih daripada itu, iaitu bagaimana Rasulullah SAW mengajar kita agar kita jangan berlaku zalim kepada manusia yang lain dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perbuatan, kan, dalam bentuk gerak badan kita ni, bahasa badan kan. Kan dia jumpa dia kena tak badan tu. Kan.
ataupun gerak hati kita ni sekalian. Ya, umpek bodoh tu. Jadi kita jaga insya-Allah taala kita akan terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala ya. Ha, nauzubillah. Baik. Baik, hadis yang ketiga iaitu hadasana Muhammad bin Salam qala akhbarana Muhammad bin Fudail an Mughirah an Ummi Musa an Ali salawatullah alaihi wa qala kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata ittaqullah fima malakat aymanukum. Okey. Ini juga merupakan satu daripada pesanan Rasulullah SAW kepada umat dia, iaitu telah menceritakan daripada kami Muhammad ibnu Salam, dia telah berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibnu Fudail daripada Mughirah, daripada Ummu Musa, daripada Ali radhiyallahu anhu, dia telah berkata adalah perkataan terakhir Nabi SAW, iaitu juga merupakan hadis antara kata-kata Nabi, hadis-hadis terakhir sebelum wafat baginda, iaitu tentang Nabi sebut apa? As-salah, as-salah. Solat, solat dua kali ya. Ittaqullah. Yang ketiga, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan hamba-hamba yang dimiliki. Ha, kan? Ini juga pesanan Rasulullah SAW yang terakhir dalam kehidupan dia. Ha, akhir sekali ummati, ummati, ummati. Inilah kalam terakhir Nabi SAW. Ya, sebelum wafat. Okay. Jadi sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam keadaan dia nazak, sakit kan? Sebab Nabi kata apa? Kalaulah nazak kematian ni, cabut nyawa ni ringan, tak borek, nescaya aku akan tanggung semua umatku. Dek borek, Nabi tak dapat tanggung dah. Kan? Sebab Nabi dah rasa bagaimana susahnya nyawa yang telah terkandung dalam badan kita ni puluhan tahun, kan, nak keluar daripada body kita ni, ha, yang dah meloket puluhan tahun. Bukan mudah senang lah sekalian. Macam kuku lah zaman Jepun makin. Apa ni, moyang cerita, nenek dia lah cerita kan. Daripada moyang tu, dia tarik jantung je, hidup-hidup. Itu kuku. Ini nyawa satu badan, kuku kat sini je. Kan? Ha, nyawa satu badan lah sekalian, nak keluar. Eh, bukan satu benda yang senang. Ha, senang susahnya roh ni akan keluar dalam sekalian, dia adalah berasas kepada amal kita semasa di dunia. Adakah amal kita kat dunia sekarang ni lah, eh, banyak baik ke banyak buruk? Eh, ha, itu dia membantu. Kiranya lah banyak yang baik, insyaAllah dia lebih mudah daripada yang beramal buruk tadi. Beramal buruk tadi memang cubaan dia masyaAllah, eh, cukup berat. Kan? Sampai koring tokat ni tu kan, nak menahan panih tu. Sebab itulah sunat kalau kita jaga orang nazak ni, nampak macam tu, kita kena ambil kapeh, sapu sikit bibir dia. Ha, sapu-sapu kan. Ha, jangan bagi togok, padam dia. Eh? Jangan bagi togok air. Kena sapukan dengan apa ni, kapas sikit-sikit. Ha, bismillah selawat dekat dia, bantu dia. Kenapa? Ujian masa nazak ni tak rapat nak bayang tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Kan? Tapi dalam kitab-kitab menunjukkan memang dia cukup berat. Kan? Pasal apa, nak tarik daripada ujung jari kaki kita tu kanan dulu sampai katih. Makan masa yang panjang. Ha, sebab tu kadang bila tempoh nazak ni atas orang, kenapa sampai seminggu? Aduh. Kenapa dia kojak benar? Pun aduh. Kan? Ha, itu dia adalah best kita punya amal. Ha, eh, best pada amal kita. Kalaulah amal yang kita, masa kita hidup ni baik, Allah terima, maka Allah akan mudahkan proses tersebut. Kan? Walaupun mudah macam mana pun, tetap ianya sakit. Kan? Sebab itulah bila jenazah meninggal, maka kita kena jaga dia elok-elok. Ha, layan dia elok-elok. Sebab so, bila nafas keluar, dia memang cukup ponek, cukup letih. Ha, jangan seksa jenazah dalam lama-lama, tunggu tu esok lah pula. Apa hal? Eh? Tak boleh. Bila meninggal, kewajipan kita adalah segerakan jenazah dia. Mandi, kafan, solat dan kuburkan. Ha, tak boleh ditangguh-tangguh. Kenapa? Body kita ni adalah hak apa ni, tanah. Daripada tanah kita kembali kepada tanah juga. Ha, dalam daripada tujuh unsur tanah dalam badan kita ni. Ha, okay. Ha, jadi jangan kita buka aib dia. Dah meninggal bersalah pula, tunjuk dia kemaluan dengan. Tak boleh dong sekalian. Berdosa. Eh?
Ha, kita letak dia pun hampir-hampir macam tu je. Tak boleh dah. Kena tatang elok, kena gosok elok, siram air pun sikit-sikit. Simbah je pipe macam ni ha yo kan. Cecah pokok tak jadi dah sebulan. Eh? Ha, ini adalah hak kepada jenazah. So kita kena ingat. Ajar anak-anak tu, latih dia. Kan bila kita mati dia pun tak tahu. Pun buat ni ada jumpa tadi. Kan togak anak-anak tu oti dan berapa la ilaha illallah. Ayah meninggal ni. Eh? Ha, ini keadaan sekalian. Sebab itulah ilmu tu amat penting dalam kehidupan manusia. Ha, kita yang mengetahui, ajar anak-anak. Ha, masa kita hidup ni lah. Dah padam nak ajar apa lagi dah habis. Kan? Ha, jadi kita kena ajar anak-anak tu masa kita hidup ni, beritahu dia. Apa yang perlu dibuat. Kan? Ha. Okay. Jadilah hadis Rasulullah. Rasulullah tekankan tentang solat. As-solah, as-solah Nabi sebut. Masih lagi tentang solat. Tadi ada pertama solat juga. Ya, Nabi tekan tentang solat. Pasal apa? Solat ni satu benda yang amat wajib. Solat adalah perkara yang, soalan yang pertama yang Allah akan tanya akhirat. Solat ni alhamdulillah tak lopeh bersangkut lain-lain. Tak solat saya tu sekalian. Ha, sebab itulah Nabi tekan solat ni adalah wajib. Ha. Okay, solat wajib yang setiap Muslim kena buat apalah keadaan dia sekalipun. Hatta walau dia nazak, dan tempoh nazak tu dia dengar masih dengar azan, maka dia kena solat. Ha, semampu dia lah. Eh, semampu dia. Orang nazak tak mampu diri tu kan. Baring je. Baring lah. Hatta kulit mata pun, buat syarat pun cukup. Kan? Atas dia. Ha, kok dia dapat buat. Eh, kok dia dapat buat. Ha, kan? Jadi sebelum kita berdoa tuan-tuan, supaya Allah SWT ni memudahkan urusan kita akhir apa ni kehidupan kita dengan husnul khatimah, kan, dengan akhir yang baik. Nah, itu yang paling kita kena cari. Jangan sampai hidup mati kita tu suul khatimah, kehidupan yang buruk. Kan? Ah, ini nombor 9 kali ya. Baik. Jadi Rasulullah juga akhir menyebut apa? Ittaqullah fima malakat aymanukum. Bertakwalah kamu kepada hamba-hamba yang kamu miliki. Yang kita ada hamba, kita kena bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jaga, kan, tanggungjawab tu kena tunaikan. Hak-hak dia kena bori. Makan, minum, tempat tinggal dia kena bori. Jangan nak belasah ni tenaga dia yo. Kan? Ha, kalau sampai hati dia dah terdosa, sakit, menangis, maka masa itu adalah kita telah melakukan zalim kepada dia. Kok kita meninggal tak sampai minta maaf kat dia, maka tergantunglah kita amal tadi tu. Sebab itulah kita biasakan diri kita minta maaf. Saya minta maaf, minta maaf. Biasakan minta maaf. Janganlah kita rasa malu untuk minta maaf pada orang lain. Yang penting adalah ajaran Islam. Supaya hati kita bersih, lembut balik. Dia tak koreh panjang kan. Maksudnya amal eh. Semua tu adalah kerana amal. Jadi tuan sekalian, apabila kita bertakwa kepada Allah SWT, kita tidak akan melakukan kezaliman kepada hamba tadi. Kan? Waktu makan tak adalah kita biar dia lapar. Kan? Tak adalah kita biar dia tak ada tempat dia bertuduh. Kan? Duduklah kanan kucing tu, kanan ambing tu kan. Tak boleh tuan sekalian. Dia manusia, kita tetap layan dia sebagai manusia. Nah, ada hak-hak dia yang kita kena tunaikan. Sebab kita kena ingat, bila kita beramal, Allah sentiasa memerhati amalan kita. Ha? Takarub Allah SWT ni berterusan. Ha, kan? Setiap waktu. Hatta kita tidur sekalipun. Ha? Jadi kita adalah diawasi oleh para malaikat Allah SWT. Baik. Itu dah sekian. Apa ni beberapa hadis untuk malam ni ya. Jadi kita ambillah bagaimana ya, kesimpulan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajar kita tentang perkara pertama tentang kewajipan tentang solat yang wajib kita sanakan dan tak boleh kita tinggalkan. Jangan sonang-sonang kan, musafir tak apalah, lain kali sembahyang lah, tangguh kan. Ha, boleh jamak, mudah-mudah jamak kan, tak boleh kan. Ada kadar dia kan. Ha, ada sebab-sebab dia tentu, ada poin-poin dia. Tak boleh kita langgar dia, kita nak mudah tak boleh. Eh? Ha, orang sekarang ni tengok dia mudah macam tu je. Ha, sembahyang kepala dia kena pakai kain. Habis kat seluar tak boleh. Aduh, sebab akhirnya dia tak sembahyang sebab tak pakai kain. Dan dalam ibadah Allah SWT suruh kita tutup aurat. Tutuplah dengan apa pun. Kain kau, kat seluar kau, apa kau, jubah kau, tutup.
Selesailah masalah yang kita fikir letak kain dulu pasal apa. Kan budaya dia, dia tidak boleh mengatasi syarak. Budaya tidak boleh mengatasi syarak. Budaya kena ikut syarak. Kalau budaya itu melanggar syarak, maka kita kena tinggalkan. Ha, itu disiplin dia. Pasal apa? Kita naklah letakkan syarak ke atas dulu. Apa-apa hal syarat atas dulu. Ha, jangan parti tu letak atas dulu. Itu yang parah tu. Alhamdulillah. Sebab tu kita kena faham. Bahawa kita hamba Allah Ta'ala, maka syaratlah berada di atas. Allah yang berada di atas dulu. Yang lain akan mengikut. Ha, jangan kita dunia ulah dulu. Akhiratlah kemudian. Tak ada. Kenapa hidup di dunia ni adalah medan kita tu beramal untuk kita mengumpul harta, pahala. Maka kita akan gunakan benda tu di akhirat kelak. Pasal apa? Di dunia kita macam-macam perbelanjaan kita kan, dengan duit yang dengan omeh semua ni, akhirat tak ada sekalian. Transaction yang ada hanyalah pahala dan dosa akhirat besok. Itulah tolak campur sudah berapa tinggal. Wallahualam. Jadi sesamalah kita insafi bahawa kehidupan kita tidak lama, hanya sementara, dan berusahalah kita beramal seperti mana yang Rasulullah SAW perintahkan. Kerana itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba kita kena tunaikan. Sebaik tunaikan itu sebaik yang mungkin dan semampu kita. Jangan tengok mampu orang, tengok mampu kita. Allah lihat hati kan. Kan kita buat sikit buat banyak pun Allah tengok hati kita ni. Hati ni kita buat kena lillahi ta'ala aku lillain. Tu je. Wallahu a'lam. Aku la qouli hadza sallallahu alaihi wasallam wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi.